Ya, seorang pria asal Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah berjalan kaki menuju Jakarta untuk menemui Presiden terpilih Joko Widodo. Sebelumnya, Giman telah mendatangi Bunda Jokowi untuk meminta restu. Aksi jalan kaki yang dilakukan Giman berawal dari Kota Malang, Jawa Timur. Ia sengaja singgah di Solo, Jawa Tengah untuk bertemu dan meminta restu kepada Ibunda Jokowi. Aksi ini dilakukan karena Giman ingin menyampaikan langsung aspirasinya. Jika bertemu dengan Jokowi, Giman berharap presiden terpilih itu mampu menegakkan hukum dan mengembangkan dunia pendidikan untuk rakyatnya. Jadi seperti apa sih Mas Pak Anan sampai dulu itu? Ya katanya mau jalan dari Jogja mundur ke sampai Jakarta. Jadi Anda nanti akan mundur, jalan mundur dari Jogja? Ya saya enggak mundur Mas, karena saya maju. Sejujurnya rutenya dari mana Mas? Rute dari Malang nanti lewat Mas Mbak Mas Pedi yang bawa.